Tujuan pembelajaran kegiatan ini adalah anak-anak mampu menghargai diri sendiri dan orang lain, memiliki perilaku yang mencerminkan sikap jujur, mengetahui kemampuan yang dimilikinya, mampu menggunakan anggota tubuh untuk mengembangkan motorik halus dan kasar, memiliki perilaku positif dan berperan aktif, memahami bahasa, menyampaikan bahasa, memahami perintah, memahami aturan, mengekspresikan imajinasinya dalam sebuah hasil karya seni tari.